Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan pengeluaran produk termasuk bahan ramuan untuk produk halal di bawah program Satu Kampung, Satu Produk akan diintegrasikan. Beliau yang juga pengerusi Majlis Pembangunan Halal Malaysia MPIH berkata, ia bagi memastikan pengeluaran produk halal di pasaran konsisten sekaligus memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Ya, telah melaksanakan, tetapi saya mencadangkan agar diintegrasikan kerana satu kampung saja tidak mencukupi. Ya, mungkin dicampurkan 50 hingga 100 kampung untuk mengeluarkan produk yang sama. Tidak semestinya mengeluarkan produk yang yang digunakan, ya, artinya end product, ya, tetapi ingredient tu telah memudahkan sebenarnya kerana permintaannya banyak dan kita harus mengambil peluang ini, ya, bukan sekadar serai, ya, ada umpamanya permintaan bekalan terhadap daun durian Belanda, ya, itu adalah untuk herba di sini dan juga di pasaran Europe dan US, ya, tetapi tidak cukup. Setakat ini terdapat kira-kira 15,000 kampung di bawah Kementerian Pembangunan Desa dan Wilayah.